Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily 3 Husun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus. Nah, hari ini kami mau pergi beli sapi teman-teman untuk akikahnya Liang Zeyi. Ini kita sudah berada di depan bank untuk menarik uang. Ikutin video hari ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Sudah sampai di tempat membeli sapinya. Di sana banyak sekali sapi-sapi. Suamiku sudah duluan di sini. Halo teman-teman. Saya sudah menunggu berapa lama? Lama. Setengah jam. Mau yang mana, Sangku? Lihat. Ayo teman-teman kita lihat sapinya. Ini ada sapi yang untuk kurban juga yang besar seperti ini besar sekali. Sangat besar sekali. Oh, dan ini dia takut. Lombanya, oh. Nah, ini baru lari. Sekarang kita sudah berada di kandang sapinya. Ini sapinya banyak teman-teman, terus jenisnya juga berbagai macam, harga sapinya juga berbagai macam. Jadi kita lihat-lihat, ini yang besar-besar seperti ini. Semoga saja suatu saat saya bisa beli ya teman-teman, ini besarnya. Ini warna putih, ada warna hitam, ada sapi Bali, ada sapi lokal, begitu teman-teman, berbagai macam jenis. Teman-teman, kita sudah dapatkan sapi yang kita pilih untuk akikahnya Zeyi. Ini sapi yang kita pilih ini semua keluarga setuju, jadi kita langsung bayar saja di sini. Ayo. Lihat Ben. Itu uangnya. Dibayar, besok sore baru diantarkan ke rumah karena lusa paginya itu baru akan dipotong. Nah, sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Ini namanya kue BH di sini, teman-teman. Ibu, terima kasih. Ayo. Bye-bye, makasih. Teman-teman, di sini sudah malam dan saya itu ingin sekali memakan martabak manis dan martabak telur. Jadi kita mau beli agak banyak untuk kasih ke keluarga sebagian dan kasih coba suamiku juga. Kita belinya di sebelah sana. Untuk harga-harganya berbagai macam tergantung dari besarnya teman-teman. Kita sudah pesan beberapa teman-teman. Sekarang lagi dibuatkan Zeyi di sana bersama imamanya lagi bermain. Thank you.
ini di telepon. Hei, 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 kamu di mana? Oh, ha. Ini sudah mau dibayar, teman-teman. Makasih. Zayi. Kasih, ayo. Teman-teman, ini adalah rumahnya keluarga aku ini. Saya mau langsung kasih masuk, ayo. Mi, mamamu mana? Ada Pi. Ini bahkan mama makan dan mamamu juga ya dan adik-adikmu. Makasih. Apa ini? Kamu tahu? Martabak. Asik. Bye bye. Kakak pergi dulu ya. Semangat jualan. Bye bye. Kau pulang dulu. Hati-hati. Teman-teman, kami sudah sampai di rumah. Ini martabaknya mau langsung kita makan bersama keluarga. Ayo, sobat tunggu. Ayo. Ayo termakan, ayo. Tunggu, kakak buka. Tunggu. Makan sama-sama, tunggu. Oh. Kakak buka dulu. Mana nak makan? Makan. Tengku coba aja ke se-Indonesia ada. Hotse ada. Ini. Mama. Teman-teman, makan. Teman-teman, mari kita makan martabaknya. Setelah 4 tahun lebih, akhirnya bisa makan martabak lagi. Teman-teman, malam ini banyak sekali keluarga yang datang bantu bikin kue karena besok itu di sini mau bintingi acara akikahnya Liang Zeyi. Dan tadi pemulemahku bawakan kita barobo, teman-teman. Barobo ini pernah saya buat sekali di China, keluargaku suka semua. Nah, sekarang mari kita langsung coba barobonya, pasti enak sekali. Karena memang resep barobo dari pemulemahku ini selalu enak dan semuanya pasti suka. Ayo. Inilah barobonya, teman-teman, satu ember nih. Wangi ya, berobok betulan ini. Waktu di Cina dulu saya pernah juga buat barobok, teman-teman, tapi tidak secantik ini. Wanginya juga tidak mirip. Karena waktu itu saya buat apa adanya saja, tapi alhamdulillah juga mertuaku suka.
Dan nanti Nisa mau tanya resepnya sama peselemahku, apa saja isinya di dalam. Terus kenapa dia bisa kental sekali begini? Sebenarnya minyak nanti mau dimakan baru taruh. Oh. Jadi kan panas-panas di situ. Iya. Sengko. Sengko lupa tidak saya pernah dong jaga. Teh, tidak lupa. Sunin mama ya, se. Teh. Kasih dulu orang ini. Hati-hati ya. Wangi tuh, wangi. Seremai, wangi sekali ya. Lapar orang, bacion. Itu kak minta mama patuh kasih penuh itu mangkok. Iya iya. Mangkok. Tidak kakak. Ambil ambil. Di sini. Wangi sekali ya. Wangi. Ece makan nih. Nanti tambah lagi kalau mau tambah. Di mana ini? Sini. Tante Siti. Nenek sok kenyang. Sok makan bakso. Taruh sini nanti nenek makan. Enggak macam-macam ini masuk. Oh, makan mie kue toh. Nina. Thank you. Makasih. Makan teman-teman. Barobo, bilang barobo dulu. Ah, palobo. Barobo. Wow, wangi. Wow. Enak. Saya imah lihai deh mak cawcay. Oh enak, enak sekali tidak sama. Enaknya tidak sama deh lah. Wow, enak sekali. Sama tidak dengan yang saya buat. Lebih enak ini toh. Sanggup di sana sama enak. Cuma di sini air tidak sama sendiri. Oh, ini juga airnya kental. Ya. Enak sekali tuh. Cengah saya mau belajar. Bilang, bilang sama Ima. Hah? Ima, Ima, saya mau belajar. Dia mau belajar buat. Oke. Okay. Nanti diajar. Ini hal. Wah, langsung habis ya. Peselemah. Dia mau ambil lagi. Tadi bilangnya kenyang. Enak. Tadi suamiku bilang itu kenyang, teman-teman. Sudah dirasa mau lagi. Okay. Iya, pakai mie. Ini oh. Indonesia janji ya. Mana mana ada hua, ada su, dan cao. Ima, semua tu jauh, cuma dengan saya. Dia bilang kapan ajar dia bawa masa. Di sini cara. Ah? Nah, cakap liang zai ada tongsi, haulah. Okey, okey. Enak sekali teman-teman. Tunggu saya belajar lah, ke China, di China, ke keluar akan makan. Teman-teman, saatnya saya lagi yang makan. Mari kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang tunggu agak dingin supaya saya itu makannya langsung. Saya mau tambah kecap, teman-teman.
teman-teman, sini mama aku bekerja. Oh, cao cai zen me shuo, zuo mian bao de. Membuat kue. Oh, hao xiang a. Gen na ge wo men na bian zuo de mai qian de cai bu duo. Mama, dia bilang ini kayak yang dijual-jual di China. Mama. Mama. Zhenge la zai wo men kei mai qian a. Ini dibuat di sana bisa dapat uang, bisa dijual. Kuahnya itu enak, gurih, kental, teman-teman. Nanti kalau suamiku belajar sama fase lemahku, nanti saya videokan juga. Siapa tahu ada teman-teman juga yang mau buat barobo di sana. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily Tea Kausen di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!